karena kebanyakan kalau relawan gitu tuh masuk ke modus. Rata-rata. Rata-rata loh, enggak semua nih. Terus aku mikirin sama-sama anu itu juga gara-gara aku dulu punya kucing kok sakitnya sampai opname sampai ongkosnya itu jutaan dan aku enggak punya duit. Terus aku mikir itu kalau kucing di jalan yang mau biayai siapa? Dari situ saya belajar gimana bisa membantu mereka. Dalam arti ya karena aku bisa, aku ini orang enggak punya. Jadi ngerjakan tuh semampu aku, sekuat aku, sebisaku, seikhlasku. Jadi ya banyak tanya sana sini sana, alhamdulillah ya banyak yang anu, banyak yang mau bantu, ngasih saran ini. Ada yang bilang, "Mas, bawa dokter ini aja, nanti tak masuk, tak bayarane." Ya, oke. Okay. Dari situ sedikit banyak mulai berkembang anuku, pikiranku. Oh iya. Kita ini makhluk hidup. Nggak mampu nolong orang ya nolong makhluk yang lain juga bisa. Jadi kalau orang miskin macam aku nih nggak punya tempat ini kok rescue loh. Emang kalau miskin nggak boleh rescue? Nah, kalau miskin nggak boleh, yang kaya-kaya itu ngambil kucing pasar pada diambilin yang sakit-sakit. Nah, ini aku ngambil, emang aku itu grup banyak, TV itu aktif. Aku berani ngambil itu kalau udah di up 90% udah up, 90% cuma komen tok tanpa reaksi, baru aku mau ngambil. Aku nu pernah sampai 42. Waktu ada mati di rumah sampai 42 kucing. Ini udah pada tangan terus sekarang tak batasi, jadi berarti aku cuma ngobati tok karena berhubung kendala gak ada tempat. Ngobati tok, tak open adopt apa tak open yang mau yang bisa nampung. Oh.